kehusuan itu kan datang karena ujian. Nah buat orang yang merasa diuji, Allah perintahkan wasta'in nubi sobri wasolah. Ujian membuat dia sabar. Ketika dia sabar, dia sholat. Ternyata sabarlah yang menyempurnakan sholat. Bukan sholat yang bikin orang sabar. Orang tersebut memang berilmu tentang yang dia lakukan. Ya bicara sholat juga sama. Ya, ada dialog. Allahu Akbar. Kelihatannya Allahu Akbar kan dia paham bahasa Arab. Allah Akbar anak sogir. Allah besar aku kecil. Kecil dia di hadapan Allah betul-betul. alamin. Tahmid dikedepankan segala puji milik Allah. Betul Allah goib. Kita nggak pernah ngeliat. Cuma rasa nikmatnya terasa. Maka segala puji milik Allah. Rob alam ini. Aku cuma bagian alam yang kecil. mbak kayu kering yang terombang amin di atas badai yang besar. Masya Allah. Terus, terus, terus. Sampai kepada waladhalin. Amin. Iqra' ma min quran Baca yang paling gampang. Yang paling gampang buat dia apa? Itu yang dia baca. Sehingga ada orang yang jatuh cinta dengan kuluh Allah kata Nabi, ada tal jannah ma'aha." Kau masuk surga bersamanya. Masyaallah. Subhanallah. Jadi betul-betul dia paham yang dia lakukan gitu ya.